Persiapan dari Singapura, apa yang perlu kita persiapkan? Kalau nak keluar pergi umrah ni, apa yang perlu kita siapkan? Pertama, kita kena mandi sunat ihram. Mandi sunat dulu, boleh. Mandi dulu boleh, tak apa. Sebab nanti tak dekat airport, takkan nak mandi kat airport pula. Mandi kat rumah lah dulu. Kedua, memakai pakaian separuh ihram. Separuh ihram ni apa? InsyaAllah nanti pada minggu ketiga akan saya tunjukkan, ataupun minggu keempat akan saya tunjukkan cara memakai pakaian ihram dan separuh ihram. Separuh ihram ni maknanya sebelah bawah kain ihram, atas masih di bagian bawah. Itu separuh ihram. Atas bawah kena pakai kain ihram. Songkok tak boleh pakai, t-shirt tak boleh pakai, benda-benda yang berjahit, termasuk keluar dalam pun tak boleh pakai. Ini semua untuk lelaki, untuk lelaki. Untuk perempuan okey, perempuan tak ada masalah. Pak ihram dia akan gunakan kaedah pakaian yang mereka sedia pakai hari ini, itu dia. Kecuali dia tak bentuk muka dengan dua telapak tangan, mana pakai gelas semua tak boleh. Yang lain dia kira okey. Okey. Yang ketiga, solat jamak dan kasar. Kita kena waktu kita nak bertolak ni, hantar solat midnight okey lah, tak ada masalah. Dah solat isyak kat rumah ke, tu tak ada lah kau okay. Nanti macam mana subuh, subuh atas pesawat ni kat Dubai Airport masih boleh. Nanti akan macam mana cara nak angkat wuduk, dah masalah kena tembakan botol kecil macam ni je, masuk dalam beg yang diberikan oleh pihak travel agent. Semua kecil macam ni untuk angkat wuduk. Boleh, saya akan ajarkan cara angkat wuduk. Kita ambil tempat-tempat yang rukun dia saja, rukun wuduk. Dalam beg tu simpan dekat hotel, ada ada satu lagi yang buat hotel. Dia nak makan puff tu kan, masuk dalam beg tu. Okey, solat jamak dan kasar nanti saya akan terangkan, tapi saya dipahamkan semua kalau bergerak malam dia tak langgar pada waktu solat, tak ada masalah. Solat je isyak macam biasa kat rumah. Ada yang program yang pergi pukul 4 petang nak solat zuhur kat mana ni Ustaz? Tak, asar kat mana lah? Diorang dah start dalam kabut lah. Itu boleh kita masukkan kaedah buat solat jamak ni semua. Okey. Tapi kat rumah, sebelum keluar rumah nak solat sunat musafir boleh. Solat je sunat musafir 2 rakaat. Nanti saya kasihkan doa penyiat-penyiat semua. Semua ada dalam muka surat 156 contoh. Dia ajar kita niat ataupun cara kaedah solat jamak dan kasar ni. Jamak dan kasar okey, semua faham Boleh saya cakap apa jamak, apa kasar, boleh faham Jamak lain tau, kasar lain tau, dua benda yang berbeza. Jamak imponkan dua solat antara maghrib dengan isyak ataupun zuhur dengan asar. Tapi kasar ni lain, kasar ni dia singkatkan dua, yang 4 rakaat jadi 2. Sebab sebab nanti kadang-kadang saya gunakan kaedah jamak dan tamam. Jadi kena faham tu juga. Tamam ni apa benda lah pula Ustaz. Itu yang pening orang bertanya, faham-faham. Angguk cuma macam ya-ya je. Okey, hari kita jolak solat, solat jamak tapi kita tamam. Apa tamam Ustaz? Mamam tahu lah. Lah, habis kat kursus tu. Ini yang demam tak tahu, kasih tahu. Baik. Seterusnya, 5 niat lah. Muka surat 158 ni semua kan. Semua buat niat-niat dia semua. 159 buat niat. Dia ajar kita niat, okey. Ini lah menjelang keberangkatan juga. Nak keluar rumah lepas solat sunat musafir apa nak buat. Ini dia punya niat. Niat solat musafir. Lepas tu baca lah doa. Okey, doa-doa yang ada dalam buku ini memang ada doa-doa yang warid daripada baginda Nabi SAW, ada juga daripada Al-Quran.
Dan ada juga doa-doa ini disusun oleh para ulama yang terdahulu untuk mempermudahkan bacaan kita. Kalau ada doa awak sendiri nak baca, boleh, boleh, silakan. Saya baca doa saya sendiri asal dalam bahasa Melayu, boleh. Kat sini pun ada makna bahasa Melayu juga. Awak ada bahasa awak sendiri, boleh. Doa. Yang penting syarat berdoa ni, yang pertama kena puji Allah, kedua kena selawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah cakaplah Melayu. Ya, tutup, kena selawat balik, lepas tu kena puji Allah balik. Itu saja kaedah yang penting. Awak nak cakap apa, kau tengah nak minta, ya Allah, ya Tuhan, tu aku nak minta panjang umur, minta Allah, minta. Minta dengan Allah, jangan malu. Minta saja kalau nak minta. Okey. Ini semua dia punya kaedah. Okay. Kaedah-kaedah ni sebab saya terangkan kenapa perlu adanya kaedah-kaedah pembacaan doa-doa, wirid-wirid seperti ini. Ini yang saya bilang tadi tentang keberkahan. Sebab setiap sesuatu saya bilang ada keberkahan. Ulama-ulama ni, diorang lakukan sesuatu bukan suka-suka. Nah, diorang ada tipe kaedah, kaedah tertentu. Macam kita pusing tawaf pertama, ada doa ini. Tawaf kedua, pusing yang kedua, doa itu. Doa ketiga, ada ini. Keempat, baca doa ini. Tak? Saya tak nak baca doa itu lah. Saya pandai lah pasal Arab. Baca Melayu je lah. Tak, saya tak nak lah, saya nak baca Quran je, boleh-boleh. Tujuh pusingan tak boleh baca Quran tu. Saya tak nak, saya nak selawat je satu tujuh pusingan. Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Saya tak nak, saya nak tasbih, tahmid, tahbir, boleh. Tahlil, boleh, boleh. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ha, ini satu kelebihan buat ibadah ni, dia tidak, mesti nak baca ni, tak. Mesti nak baca tu, tidak. Sebab dia awak nak baca apa. Yang tak boleh tengah tawar 2 round kali bunyi handphone. Assalamualaikum. Kejap-kejap lagi 2 round, lagi 2 round. Itu yang tak boleh. Itu yang berdemam kau ni. Tengah tawar pula jawab handphone. Itu tak boleh. Tak, selebihnya boleh. Jadi maknanya dia tidak terikat kepada sesuatu doa. Dah betul. Ada pun kaedah ulama-ulama juga ni, tengok dalam punya smart Diorang buat doa ni untuk round pertama, ni round kedua, yang ni perjalanan pertama, diorang susun. Sebab ini untuk memudahkan peringatan mereka sebenarnya. Bila dia baca doa ni, dia tahu ni dah round ketiga. Dia kalau baca doa ni, dia tahu ni dah round keempat. Awak tak percaya, awak baca lah semua yang sama. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau awak kadang-kadang boleh lost count, nampak ni dah round kelima ke keempat Keempat ke kelima, awak dah start was-was. Boleh lost counting tau. Sebab tu bila kita berperang pada doa-doa ni, kita tahu doa ni untuk round lain ni. Doa ni untuk round. Nampak tak? Ulama-ulama dah dahulu punya smart. Macam mana dia punya smart? Bijaknya mereka. Ini kelebihan. Ulama-ulama dahulu mereka susun benda-benda ini untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah SWT. Okay, ni doa keluar rumah. Lepas tu dah keluar rumah nak buat apa? Kita akan kumpulkan dekat berapa. Nanti saya rasa dah WhatsApp dia dah bilang setiap group kat row berapa. Terminal apa? Satu Emirates satu. Kena kumpul kat row berapa, kena kumpul kan awak pakai beg. Awak datang, awak kumpul beg, nanti akan cari pegawai kat sana. Mungkin fasihah pun ada, siapa yang pergi dengan saya pun ada lah Boleh kasihkan saya tahu fasihah ataupun Fatmi dia beliau juga boleh jagakan dia punya beg ni semua dengan pasport kasih dia. Nanti dia akan buat check-in luggage. Bila dah check-in luggage, maknanya kita dah dapat boarding pass. Jadi dia akan kasih balik pasport tu semua. Bila dah pegang boarding pass dengan pasport, kita pun faham lah, duduk rasa saudara. Ada keluarga yang hantar kita pergi mana? Pergi airport duduk-duduk. Nanti kita kasih masa mungkin lepas ni dalam 1 jam lagi, apa kita akan berkumpul satu tempat untuk masuk boarding sama-sama. Biasalah orang Melayu juga. Kalau pergi mesti orang ramai hantar. Yang pergi haji satu orang hantar satu bas tu. Dulu saya ke kampung, satu kampung hantar. Rumah saya kampung dah dekat dengan Paya Lebar Airport. Satu kampung ni, satu orang yang pergi haji. Ya kan ramai. But no haji. Airport. Kenapa orang-orang kita buat macam tu? Bukan mereka jakun. Mereka nak ambil keberkahan orang yang pergi haji. Semoga mereka juga hari yang tidak dapat pergi. Ini bab keberkahan saya dah bilang tadi. Keberkahan ni benda yang penting.
Carilah dekat saya, keberkahan ni benda yang penting. Kalau balik, tak banyak sikit pun dapat jamu air zam-zam ke kurma orang klasik bukan main suka juga. Keberkahan air tu. Keberkahan kurma yang tumbuh di bumi yang mana pernah dipijak oleh baginda Rasulullah SAW. Kita nak keberkahan. Keberkahan ini dipanggil tabaruk dalam agama Islam. Ini buat keberkahan. Itu nama-nama Syekh. Kita balik kepada bab check-in tadi, dan body. Biasanya kita akan kumpulkan di satu tempat. Biasanya bila kumpul ni, kita akan sama-samalah berdoa sebelum masuk body. Berdoa memohon keberkahan. Semoga perjalanan yang kita akan laksanakan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pilih ganjaran umrah yang mabrur insya-Allah. Sama juga, bila dah boarding, maknanya kita akan mula bergerak dari Changi Airport naik Emirates untuk pergi ke Dubai Airport. Sampai Dubai Airport, kita akan transit naik lagi Emirates juga sampai ke Jeddah. Dari Jeddah bawa naik bus pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Ini perjalanan dia. Baik, sejauh ini, perjalanan ini boleh faham tak sikit-sikit? Ada yang tak berapa faham, macam nak pergi jauh lagi ni? Nak pergi kat pasar korma, nak pergi kat shopping-shopping. Nanti lagi pening pula shopping, nak tawa-tawa, tak tahu berapa harga. Nak tanya-tanya sekarang, ni makin jauh saya nak jalan ni. Tak nak ikut shopping, betul tak? Betul tak nak ikut. Boleh sejauh ni okey Boleh bang? Okey, kalau sejauh ni dah okey, kita pun akan turun daripada Jeddah Airport tu. Okey, so ini masuk orang naik kata bang. Waktu nak bergerak naik kata bang. Ini pun kadang-kadang dalam kata bang. Okey, duduk, relax. Kalau waktu solat, nak solat main duduk pun boleh. Okey, ini perjalanan dia. Dari Singapura. Ini saya buat lebih kurang je lah gambaran dia. Kapal terbang yang kita naik itu akan langsung ke Dubai dulu. Sampai Dubai, kita akan transit. Transit buka pesawat, baru kita pergi Jeddah. Nah, dia tak ada flight yang pergi Mekah. Sebab Mekah tak ada airport, airport terdekat lah Jeddah. Dari Jeddah, nak ke Mekah, naik bus sekitar 1 jam dia insyaAllah. Itu perjalanan kita. Okay, ini cara-cara macam nak angkat wuduk. Nanti Pak angkat wuduk yang akan tunjukkan. Baik, saya boleh pun nak cakap. Sesi ni, sesi khusus ni akan bermula jam 2 hingga 4 petang selama 5 minggu. Minggu pertama hari ini. Minggu kedua juga saya akan ajak Pak khusus umrah ni juga. Ketiga pun umrah. Keempat, kita akan buat praktikal dan insyaAllah saya akan buat Kaabah nanti kat depan. Kursi ni mungkin dia dah tolong ke tepi. Kita akan belajar tawaf. Tawaf, istiqlal kan. Itu minggu ke-4 mungkin dah masuk tanggal 4 dari bulan November. InsyaAllah saya akan minta Puan Fazihah kalau boleh dapat belikan mereka kain ihram untuk lelaki sebelum minggu ke-4 tu. Sebab saya nak bawa pakai ihram sekali. Tawaf saya akan ajar cara ikat. Pasal kain ihram ni penting untuk lelaki belajar ikat. Dia kalau salah ikat kadang-kadang susah nak berjalan. Nanti nak melangkah susah. Dia nak belajar. Penting, saya bilang penting. Kenapa saya bilang penting? Pertama, nak jalan susah. Nak jalan susah pun kita masih okey. Pasal banyak dia orang tua jalan susah tak. Yang takutnya dia melurut. Itu yang saya seram. Jadi saya bilang dia penting belajar ikat. Jangan sampai melurut. Faham tak Tua-tua pula tu. Melurut pun dalam tak pakai anak punya lah hodoh. Lebih belajar. Lebih belajar. Tak nak belajar dia lah tuan. Tadi tinggal tahu tak apa. Jangan tadi tinggal pun melurut. Penting-penting. Itu buat praktikal. Sebab tu praktikal, saya rasa yang dah pergi faham. Yang dah pergi dia dapat gambarkan macam mana tawaf, macam mana. Yang belum pergi ni, yang first timer ni kan, mungkin bermanfaat untuk mereka lah. Mudah-mudahan semua dapat balik rewind balik, refresh balik. Ada yang dah pergi pun tapi dah lama tak pergi, terlupa pula ada yang pernah faham kaedah-kaedah. Sebab tayamum lah. Saya tak guna kaedah tayamum. Saya guna kaedah wuduk pakai air dalam botol je insyaAllah. Nanti dia tunjukkan juga punya muka. Bila ada praktikal tu lagi, lagi sesuai lah saya rasa. Masa kita dah kadang ikhram dan sebagainya. Okey, persiapan kat Dubai Airport, apa kita nak buat? Keluar rumah, awak pakai baju biasa je dulu tak apa.
Sampai Dubai Airport baru kita pakai separuh ihram. Separuh ihram maknanya apa? Sebelah bawah kita ikatkan ihram, sebelah atas pakai baju. Ha, ada bagusnya juga sampai airport kita boleh pakai yang kain bawah ini. Sekurang-kurangnya ada pegawai. Sampai yang pergi dengan saya ke dulu, saya akan ajarkan. Siapa yang pergi dengan Adisan, saya sarankan ajarkan. Jadi mana ada orang yang tengok kita ikat. Kalau pergi, dia direct pergi Saudi dan tak nak mana ikat diri kat rumah. Takkan dia nak pergi rumah awak ikat kan? Berapa banyak dia mahal lelaki yang dia nak pergi rumah dia. Steady, datang ikatkan ihram boleh. Mana macam tu? Nah ini dia bilang separuh ihram pakai tu. Tapi tak apa nak pakai ihram penuh pun boleh. Tak kisah. Nak pakai penuh. Ini orang separuh ihram. Atas dia pakai baju, bawah masih pakai ihram. Itu dia panggil separuh ihram. Ataupun semi ihram. Siapa nak pakai ihram terus pun boleh. Jadi biasanya saya guna kaitan ini semi ihram. Kenapa kena pakai kat airport? Sebab saya tak galakkan kain ihram ini dipakai di dalam pesawat. Sebab dia naik bawah dia agak lebar. So bila orang nak tibai kan dia ke sini, nak lipat sini, nak lipat sini kan. Toilet kat dalam tu kena tiap apa, tak terpang kecil. Habis kalau toilet boleh kena kencing. Jadi dia najis pun makan. Tak boleh. Sebab orang nak kena dalam keadaan bersih. Ya, tak boleh ada najis pada pakaian. Okey. Lepas tu persiapan dalam pesawat pula. Tadi kat Dubai dalam pesawat baru kita pakai ihram penuh. Okay, biasanya 1 jam daripada Dubai nak pergi ke Jeddah hampir lebih kurang 1 jam sebelum sampai landing dekat Jeddah. 1 jam sebelum tu kita dah sampai kawasan Mekah. Sebelum sampai kawasan Mekah kita dah pasang full ihram. Perempuan yang pakai glove kena buka glove, yang pakai tutup muka kena buka tutup muka. Yang lelaki dah kena pakai kulera, maknanya t-shirt dah kena buka. Songkok ni pun saya tak boleh pakai. Suara pun saya kena buka. Kasut saya kena pakai selipar. Dia mesti nak nampak tumit depan dengan belakang. Kasut-kasut krom pun tutup depan kan. Kalau masuk biasa lagi, suatu sepatu lagi tak boleh. Kena pakai selipar. Perempuan tak buat perempuan boleh. Ada perbezaan ya. Ada benda yang perempuan boleh, ada benda yang lelaki boleh. Kau sama rata je lah. Nanti saya tunjukkan cara ikat ihram. Ada benda yang lelaki disunatkan kena iktibak 3 pusingan pertama kena nampak bau kanan. Untuk lelaki saja, yang perempuan janganlah buka baju tunjuk bau. Banyak kelakar lah perempuan itu orang. Disunatkan juga ataupun digalakkan untuk lelaki cukup botak. Perempuan tak payah cukup botak. Dia cakap lelaki je. Nanti dekat sa'i tu, di antara lelaki jauh, lelaki nak mandi lari anak. Perempuan tak payah. Tak relax dia jalan je. Dia juga ada benda yang perempuan kena lagi wajib tak kena. Dia ada berbeza cara kaedah ibadah dia. Okey. Dalam kata terbang kita dah pakai baju ihram sepenuhnya, kita solat sunat 2 rakaat boleh. Solat sunat ihram. Ini nak kena nombor dulu. Kena solat duduk pun tak apa. Nanti saya ajar juga solat duduk macam mana cara kaedah dia. Lepas tu kita akan jatuhkan niat sebelum masuk kawasan dekat. Nanti ada juga gambar raja tentang tempat dekat. Dan lepas jatuhkan niat, perbanyakkanlah membaca talbiyah dan berselawat. Yang dari kita baca labbaik Allahumma labbaik, sambung baca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disunatkan. Sunat yang dia buat tadi, jangan ambil remeh. Perbanyakkan. Walaupun dia sunat, dia dapat tahajud. Kan saya dah jual tadi, kita pun tak confident pula. Mungkin, mungkin kerana pahala sunat ialah yang membawa kita masuk ke syurga. Okey, perbanyakkan baca talbiyah dan juga berselawat. Baik. Baik, kita masuk bab. Ini cara pemakaian ihram. Lelaki dan perempuan. Perempuan tutup ke semuanya kecuali muka dan dua tapak tangan. Lelaki nampak tak pakai selipar. Bukan riba, dia tak boleh pakai kasut biasa. Ini cara kaedah untuk cara pemakai dia. Ini semua akan saya ajarkan praktikal. Sebab itu saya nak ajar ni bukan tak boleh bawa hari ni. Sebab ini awak pun ada kain ihram juga. So saya buat gini yang membuat gini. Saya buat gitu jadi awak lebih cepat. Awak tengok dia tak sama. Awak ni nak kena buat. Baru awak dapat rasakan dia punya buat. Kalau nak tunjuk, tengok banyak YouTube kat dia ni. Tak, macam orang pakai kain ihram. Tapi tak sama, biasanya awak ni dapat tu pengalaman macam mana cara ikat. Okey, ini
ihram sepenuhnya. Ini agak ada dia bergantung beg yang tadi. Beg yang kecil tu tadi memang diberi oleh Zenka Travel Agent, dia akan beri ni. Ya, Travel Agent akan beri semua di bawah beg macam ni. Okay, ni pun untuk perempuan eh. Muka dan tapak tangan ni jangan ditutup lain pun okey. Okey, bila dia kata muka jangan ditutup, dia termasukkan daripada atas ni sampai bawah dagu dia. Sekarang ada juga yang tutup macam ni kan. Ini pun kawasan muka kan. Bawah dagu, perempuan pun dia kawasan muka. Jadi dia tutup lah ni. Dia sampai kat sini kan, kalau boleh lah kan. Jangan rehat eh. Okay, tapak tangan ni, dia bagian sini tapak tangan. Sebab itu ada yang pakai getahnya, getah sama tangan. Bagaimana tangan tu? Kenapa kena pakai itu? Sebab baju perempuan biasanya jubah ni dia longgar. Nanti bila dia nak angkat tangan, nak istiklam apa kan, nak tunjuk gelam dia ke apa kan, jatuh dia punya baju jubah kan, nampak aurat dia. Itu bagi aurat dah tangan dia kan. Jadi kena lah pakai. Dia tak lah, mana-mana esennya gelam nak buat hidung lah, nak ya, mana tu gelam lah. Dan nampak aurat dah pula tak boleh pakai getah tu. Sebab ini pun kira kawasan aurat dari wanita ke sebenarnya. Okay, ini banyak cari-cari pemakaian dia. Okay, lepas dia tu, kita doa sesudah selesai ke ihram. Ini baca doa dia. Okay, ibadah ni boleh dikatakan daripada mula sampai habis tadi, sampai dia balik. Dia banyak kepada bab doa ni. Kalau tengok buku ni semua dia ajar kita doa ni, doa ni. Sebab saya tak kalau nak baca doa ni buku boleh, awak doa, awak ni nak tambah ni pun boleh. Saya pun tambah-tambah juga. Sebab kalau ikut saya tawaf, saya tak panjang, nak tambah doa saya. Tapi dah baca doa tu tak akan sampai pula orang ramai. Takkan nak jalan kosong pula. Saya tambah-tambah doa. Tambah doa. Yang penting, tiga doa ni jangan lupa. Lain lupa tak apa. Ini tiga yang lupa. Pertama, doa untuk diri kita. Kedua, kedua mak bapak kita yang lupa. Kedua orang tua kita. Yang ketiga, doa untuk anak cucu kita jangan lupa. Nah, sebab mereka merupakan zuriat-zuriat kita dan mereka juga yang akan menyampaikan pahala-pahala yang berterusan pada kita pada hari nanti. Nah, dia doa lagi. Yang lain nak tambah-tambah boleh lah. Nak tambahkan untuk guru-guru. Guru-guru kita yang terdahulu banyak. Saya pun guru banyak juga. Boleh. Doakan saya lah kali pun boleh lagi bagus. Aku lagi suka. Okey, ini niat solat, solat sunat ihram. Ini semua dia punya niat ya. Okey. Okey. Persiapan dalam pesawat untuk lelaki dan perempuan. Memakai kain ihram, lepas tu kena jatuhkan niat. One sudah jatuh niat, sebaik saja orang jatuhkan niat dan nak jatuh pantang larang ihram. Nah, sebab dah mula ibadah umrah. Ibadah ini bermula daripada niat. Bermulanya niat, berakhirnya bila? Berakhirnya selepas tahlul. Sama juga ibadah solat. Bila bermulanya solat, bermulanya waktu kita berdiri nak angkat takbir ihram, Allahu Akbar, dah start solat. Solat boleh makan. Dah solat, Allahu Akbar, boleh makan. Wajib apa boleh? Tak boleh. Boleh pula. Wah. Lepas ranjat boboi. Ranjat boboi. Boleh pula. Okey, tak boleh makan. Kalau nak makan, boleh. Tunggu sampai lepas salam. Sekurang-kurang salam pertama tu rukun. Salam kedua sunat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis salam, dah habis solat, dah terputus. Pergilah makan dulu. Boleh. Sama juga part ni. Semua pantang larang ihram orang tak boleh buat. Nanti saya tunjukkan satu-satu. Dia tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku, tak boleh. Banyak pantang larang dia. Tak? Semua tak boleh bila. Boleh start. Boleh selepas awak tahlul. Bermakna ibadah itu bermula daripada niat dan berakhir pada tahlul macam berakhir pada salam tu. Dah bagi salam, semua boleh buat. Dah tahlul, semua boleh buat. Okey, niat mesti nak lakukan di mekat. Niat pun ada tempat dia. Apa mekat nanti kita tengok. Apa mekat? Bukan niat suka-suka je lah. Niat bisa jatuh di tempat-tempat yang tertentu. Yang ini dia kena bagi mekat. Niat juga terbagi kepada dua. Satu dikenali sebagai mekat sampai ni. Lagi satu mekat makan ni.
Zamani ni maknanya zaman. Kawan nak jatuhkan niat ni di mana di mekat zaman ni, jatuhkan niat pada zaman. Zaman bila? Waktu-waktu yang tertentu ni. Kalau haji ada waktu-waktu dia. Bermula daripada bila kita boleh jatuhkan niat haji. Ya, dia bukan sebarang. Bermula satu Syawal sampai 10 Zulhijjah. Itu waktu-waktu tertentu untuk haji. Sekarang ni dah masuk bulan Safar. Boleh tak kita nak buat haji hari ni? Bulan Safar. Buatlah seorang pergi dan tengok Arafah kosong. Kosong ada orang. Lawak buku pada tanah. Tak boleh. Sebab bukan musim haji. Tapi umrah, umrah boleh. Umrah sepanjang tahun. Itu dia panggil waktu. Tempat yang kita nak bincangkan malam apa hari ini adalah makan ini. Maknanya mekat makan ini. Mekat tempat. Apa makna tempat? Tempat yang kita nak jatuhkan niat tadi. Ini dia. Kalau kita naik kapal terbang daripada Singapura, kita nak pergi ke Dubai. Dubai ni nak pergi ke Jeddah. Ini tempat mekat kita. Dikenali sebagai Karnul Manazil. Tempat mekat kita. Nanti dari sini kita masuk Jeddah Airport. Jeddah Airport, Karnul Manazil ni, siapa yang datang dari Dubai ataupun Singapura, jatuhkan niat sebelum kawasan ini. Maksudnya kan satu jam lagi sebelum sampai, kita dah standby kat kawasan ini pakai ihram untuk jatuhkan niat. Soon after jatuhkan niat ini dekat dekat dia. Sampai Jeddah Airport, kita tengok. Tapi pasal grup ni semua masuk ke Mekah, sebab saya bilang masuk ke sini. Niat. Kalau awak masuk Madinah, tak payah jatuhkan niat kat sini. Awak tak payah pakai kain ihram atau awak pakai baju biasa pun boleh. Sebab daripada Jeddah nanti awak pergi Madinah. Madinah ni pula kalau nak masuk Mekah, tempat jatuhkan niat dia dekat Zulhulaifah. Zulhulaifah atau lebih dikenali sebagai Bir Ali. Ini untuk orang yang datang dari Madinah. Ada juga grup Singapura yang masuk Jeddah dan tinggal dekat Madinah dulu 3 hari, 4 hari baru masuk Mekah pun boleh. Tapi kita ni pun masuk Mekah dulu. So Mekah tu maknanya ini tempat niat kita. Jatuhkan mekat kita. Boleh faham kan? Nah, tempat-tempat ni dia ikut pada daerah lah. Kalau yang lam-lam ni mungkin orang dari Yaman. Dari Iraqi ni pada orang daripada Iraq. Sampai yang Dubai orang datang dari Mesir. Dan ini ada tempat-tempat dia. Dia bukan sebarang tempat. Jatuhkan niat ada tempat-tempat dia.